Halo YouTube, ketemu lagi dengan channel Balinese Culture and Kini. Hari ini saya akan mencoba bertanding Banten Durumengale. Nah, seperti apakah pertandingan Banten versi di daerah saya? Yuk ditonton video ini sampai habis nih. Jangan lupa selalu dukung channel Balinese Culture and Hindu dengan cara men-subscribe, boleh di-like dan boleh di-share di media sosial kalian. Selamat menonton. Yang pertama itu kita siapkan dulu tamas tetebasannya. Di sini tamas tetebasannya itu ada isahannya nih di tengah-tengahnya. Nah, di tengah-tengah isahan ini kita akan kasih nasi, terus di atasnya limas. Kita akan beri garam, jadi limasnya diisi garam, ditaruh di atas tengah-tengahnya. Terus bagian tebenan itu kita akan beri beras, kemudian ada benang kekebus, ada porosan dan kuangen. Kebalik nih. Nah, ya, terus di atasnya kita kasih kiri kanan atau di luanan kita kasih bantal tape. Ini bantal tapenya versi di daerah saya. Jadi imut-imut. Oh, ini juga kiri kanan dikasih bantal tape. Kemudian ada buah pisang, kiri kanan buah pisang, kemudian di tengah-tengahnya enten buah, boleh buahnya apa saja sesuai dengan kemampuan. Terus di sini menaging jajan uli, di tengah-tengahnya jajan begini. Kemudian di bawah di atas di tebenan niki celemi yang di untuk tempat tumpeng berwarna hitam ditaruh di sebelah di sebelah kanan. Nah, di atas tumpeng ditusukkan itu adalah bawang dan jahe sebanyak 3 buah. Jahenya diapit oleh bawang eh. Napi malih. Nah, kemudian di sini ada penyeneng. Di dalam penyenengnya ini wenten mendaging beras dan benang kebus ditaruh di sebelah kanan. Kemudian ada tumpeng, berarti ada rasmen atau kacang saur dan mendaging gerang. Kemudian niki canang payasannya. Ya, yang di bawahnya isi ceper kecil, niki cepernya ya udah diikat niki satu paket namanya payasan. Tidak medaging porosan berjumlah 3, kemudian niki tubungan ya, Bu. Tubungan ditaruh di sebelah atas kanan. Oh, di kanan niki. Karena kita metanding Durumengale jadi warnanya serba diibaratkan serba gelap ya. Jadi ini hijau. Agak gelap kan warnanya. Nah, bunganya juga gitu, yang berwarna biru atau yang pokoknya intinya berwarna gelap. Terus niki sampian naga sari. Nah, ini sampian naga sari terus diisi dengan tubungan di atasnya. Nah, niki Padme. Bener Padme. Nah, kemudian niki ada parmenya untuk mengetis tirtenya yang nanti akan mendaging bungkak nyuh gadang. Nah, ini dia bungkak nyuh gadangnya. Sebelum nanti dihaturkan, ini dikasturi dulu. Baru nanti untuk pengelukatan atau pengetisannya dimasukkan di sini. Jadi seperti iki bantennya. Nah, inilah Banten Durumengale yang sudah jadi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di next episode Metanding Banten lainnya. Salam Rahayu, semoga kita selalu sehat. Bye bye.